Okey, hari ini aku nak share dengan korang satu siri Ultraman yang bertajuk Return of Ultraman. Asalnya, owner Suburaya iaitu Eiji Suburaya, pengasas dia yang pertama, dia dah tak nak dah keluarkan siri Ultraman ni selepas Ultraman yang first tahun 1966 dan juga Ultra 7, dia dah tak nak keluarkan lah. Tapi rupanya sambutan siri Ultraman ni sangat menggalakkan kat Jepun, memang popular. Maka dengan itu, terhasillah siri yang terbaru yang bertajuk Return of Ultraman. Return of Ultraman ni bermula apabila bumi tiba-tiba ada dua ekor raksasa yang muncul dan berlawan sesama sendiri. Dia bukan lawan dengan Ultraman, tapi lawan sesama sendiri. Dan disebabkan, yalah, raksasa berlawan kan, benda tu menarik perhatian manusia untuk tengok raksasa tu berlawan. Tak pernah tengok raksasa berlawan, tiba-tiba ada, memang orang nak tengok lah kan. Lepas tu, masa tengah tengok raksasa tu berlawan, biasalah raksasa ni berlawan, dia langgar bangunan apa semua dan sebagainya kan, maka adalah sepihan batu yang tercampak ke arah penonton. Dan salah satu sepihan batu tu hampir terkena ada seorang penonton ni, dia budak ah. Hampir terkena budak tu. Dan kebetulan pula kat situ ada seorang lelaki muda yang bernama Hideki Go, yang juga seorang pelumba kereta. Dia nampak sepihan batu tu hampir kena kat budak tu, dan dia pun pergi selamatkan budak tu. Tapi akibatnya, si Hideki ni, nyawa dia melayang. Akhirnya dia pun mati lah. Mati macam tu je sebab nak selamatkan orang. Tapi kematian dia, orang kata ada keajaiban lah yang berlaku, di mana rupa-rupanya ada Ultraman dari planet Nebula M78 sedar akan kemuliaan hati Hideki. Jadi dia pun datang dan berjumpa mayat Hideki. Dan dia cakap dekat mayat Hideki tu, "Kau sangat mulia. Disebabkan kemuliaan hati kau, aku akan hidupkan kau semula. Tapi kau dan aku perlu bersatu, dan kita akan bersama-sama melawan raksasa yang mengancam bumi." Jadi Ultraman pun bersatulah dengan Hideki Go, dan akhirnya menyebabkan Hideki ni bernyawa kembali. Hideki ni juga sebenarnya ialah salah seorang anggota pasukan keselamatan yang dipanggil sebagai MAT ataupun Monster Attack Team. Monster Attack Team ni adalah satu pasukan pihak berkuasa yang membantu untuk melindungi bumi. Jadi Hideki ni, dia menganggotai pasukan ni untuk berlawan raksasa dan melindungi bumi lah. Jadi bila pasukan dia MAT ni tak berjaya untuk menewaskan raksasa, maka pada saat itulah Hideki akan bertukar menjadi Ultraman. Dalam Return of Ultraman ni, nama Ultraman yang hidup dalam badan Hideki ni, nama dia ialah Ultraman Jack. Ultraman Jack ni dia bersama-sama dalam tubuh Hideki hampir setahun lah. Macam-macam raksasa dia lawan. Siap Ultra 7 pernah datang ke bumi untuk bagi Ultra Bracelet kepada Ultraman Jack supaya dia punya kekuatan tu bertambah dan boleh mengalahkan raksasa dengan mudah. So selepas beberapa ketika, akhirnya Ultraman Jack pun mengambil keputusan untuk pulang ke planet asal dia sebab dia nak bantu adik-beradik Ultra dia lawan raksasa yang sedang mengancam keselamatan planet Nebula M78. Okey, aku nak cerita sikit lah pasal nama Ultraman Jack ni dapat daripada mana. Okey, asalnya Return of Ultraman ni, nama Ultraman Jack tu tak pernah wujud pun. Dia orang hanya guna nama Ultraman, Ultraman, Ultraman macam tu je. So, nama Ultraman Jack ni sebenarnya diberikan pada tahun 1984. Masa tu Bandai dengan Suburaya dia ada buat satu pertandingan untuk kanak-kanak. Siapa yang boleh bagi nama Ultraman kepada Ultraman dalam Return of Ultraman ni. So lepas buat pertandingan tu, diorang akhirnya jumpa satu nama yang dirasakan sesuai untuk dinamakan kepada Ultraman dalam Return of Ultraman tu, dan dapatlah nama Ultraman Jack.